My Wii sebuah Viva, Avanza, Persona. Tu tak banyak yang lain lagi, tu campur-campur yang lain lagi. Ha. Apa dah jadi? Kalau ini pun kad tanah mak aku pun tak bagi orang lewat ah. Aku tutup bagi orang jalan, tak kasih lewat dekat sini. Apa ni tanah-tanah aku orang nak kuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku di sini Sahlan. So guys, apa kabar semua hari ini Indonesia, Malaysia, dan Sabang sampai Maroko. Siapa mungkin lama topik di insya Allah, harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton dan mengklik video-video aku dan mensupport aku sampai sejauh ini guys. Nah, jadi di video kali ini ada kejadian beberapa hari yang lalu. Dan aku mendapatkan sebuah video ini dari ya salah satu sahabat aku juga lah dari negara Malaysia kan. Dan dia merekomendasikan video ini, bang coba kamu lihat video ini gitu kan. Jadi bagaimana tanggapan kamu gitu maksudnya kan. Jadi aku gak ada maksud ikut campur di video ini. Dan di sini aku minta izin seizin-izinnya, minta seizin-izinnya kepada yang punya channel, yaitu dari Nur MUHD, Nur Muhammad mungkin ya, Nur Muhammad. Dan di upload sekitar 16 Januari 2021 gitu. Nah jadi kejadiannya itu, ada seorang cikgu, kalau di Indonesia dibilang ada seorang guru yang lewat sesuka hati lah, sesuka hati sementara itu tanah-tanah aku sendiri kan, tanah aku sendiri, tanah emak aku gitu kan. Dan di samping jalan itu adalah rumah aku gitu. Dan si cikgu ini berjalan dengan laju gitu, dengan laju membawa mobil, sebuah mobil, dan mengganggu aktivitas, ya bisa dikatakan mengganggu waktu istirahat aku gitu. Bahkan siang dan malam, bahkan sampai jam 3 malam pun seorang cikgu ini lewat dengan laju, dengan kencang, sehingga mengganggu waktu istirahat aku gitu, waktu istirahat beliau lah gitu ya. Seakan-akan ya milik dia sendiri, seakan-akan berkuasa sendiri. Dan lewat dengan sesuka hati, dengan laju, hampir-hampir menabrak anak-anak saudaraku gitu. Dan jikalau aku ini punya jalan, aku udah bagi tutup dah jalan nih, karena ini jalan, ini tanah punya emak aku gitu kan. Nah jadi di video kali ini aku minta izin seizin-izinnya kepada Nur Muhammad yang mempunyai channel ini, karena aku mendapatkan videonya dari beliau yang berjudul Kisah Sebenar di Sebalik 11 Bonggol Dibina Dengan Duit Sendiri. Aku orang miskin, aku bukan orang kaya gitu. Nah jadi ini ceritanya, jalannya ini udah dibuat jalan, tanah-tanah dia. Kenapa dia membuat bonggol? Kalau bonggol di Indonesia itu bisa dikatakan polisi tidur ya. Polisi tidur kan ada bendolan-bendolan di setiap jalan itu. Nah kita bisa lihat di sini. Nah itu di bonggolan jalan itu ada 11 bonggolan dibina atau dibuat dengan uang sendiri gitu, untuk mencegah si cikgu tadi untuk berjalan dengan laju guys. Nah jadi di video ini bagaimana kebenarannya, yuk langsung aja kita tonton video. Karena video ini sudah mencecah, sudah viral, sudah kat Malaysia, sudah viral kat Malaysia, seakan-akan pemilik jalan ini atau pemilik mempunyai tanah ini yang di samping jalan rumah ini, seakan-akan dia adalah yang salah gitu. Jadi merasa tidak enak hati, tidak senang hati, dia merekam sebuah aktivitas dia, apa maksud dan tujuan dia membuat sebuah 11 bonggol di jalan di pinggir rumahnya itu gitu. Nah jadi bagaimana kebenaran di dalam video ini, yuk kita langsung aja tonton videonya. Nah jadi video ini memang udah viral kat Malaysia, dan kat Malaysia ini seakan-akan orang yang mempunyai rumah, orang yang mempunyai tanah nih, dia yang salah gitu. Jadi merasa tak senang hati, tak enak hati, dia memaparkan sebuah video, membuat video dan membuat sebenarnya apa yang terjadi kat dia nih gitu. Dan yang berjudul Kisah Sebenar di Sebalik 11 Bonggol Dibina Dengan Duit Sinar, atau bisa dikatakan duit sendiri gitu ya. Aku orang miskin, aku bukan orang kaya. Kita sama guys, kita sama ya, kita semua orang miskin, terlahir miskin, tidak mempunyai apa-apa gitu ya. Oke, yuk kita langsung aja kita lihat videonya bagaimana kebenarannya gitu. Kisah Sebenar, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita nak tap bonggol. So, bonggol. Jadi ini yang menghitung bonggolnya itu adalah si cikgu ya. Si cikgu. Ya, jadi si cikgu ini merasa tidak enak keluar gitu ya. Merasa terganggu gitu. Oke. Keenam. Ketujuh. Kalau aku yang punya rumah nih pun, kalau aku yang punya tanah nih pun, aku dah bagi tutup dah. Karena tanah-tanah gua sendiri kan, otomatis mempunyai surat gitu loh.
Oke, kita coba lihat dulu bagaimana kebenaran di dalam sebenarnya video ini gitu. Dan di sini aku tidak ada maksud apa-apa gitu ya. Dan aku minta izin seizin-izinnya buat channel Nur Muhammad aku reaction videonya gitu ya. 13. Woi, kalau main dengan ibu ni Pak. Oke, jadi si pemilik yang membuat benggol tadi membuat video ya. Oke, dari Tenggeranu. Oke, jadi dia merasa disalahkan, jadi dia membuat video gitu ya. Bisa dikatakan klarifikasi gitu. Oke. Dia membuat bonggol di kat rumah ni. Oke. Ni aku tunjuk kat korang semua. Ya. Korang nak tahu kan? Wow, banyak guys ya. Bukan-bukan. Sekarang aku nak cerita yang sebenarnya. Oke, kita coba dengar dulu. Aku tak terniat pun nak buat benda ni. Dan aku tak ingin pun nak buat benda ni. Tapi aku tak tahan sangat dengan Cik Guli, dengan rumah belakang sana. Tuh rumah belakang sana. Rumah Cik Guli dengan rumah Nazri, orang kaya. Ya, dia. Dia orang bawa kereta sangat laju daripada waktu pagi sampai waktu malam. Korang tak tahu kisah yang sebenarnya. Korang dengar sebelah pihak je. Korang dengar sebelah Cik Guli. Dia cakap aku nak serang dia waktu subuh. Hantar parang. Dia tak ada bukti pun yang kata aku serang dia waktu subuh. Ini ceritanya udah fitnah gitu. Daripada waktu pagi. Daripada jam 11 pagi. Daripada subuh. Pukul 9 pagi sampai pukul 3 pagi. Sampai pukul 3 pagi. Oke, tunggu sebentar. Tadi dia ada bercerita bahwasanya dia dituduh menyerang Cek Guli. Jadi buat Cek Guli aku mohon maaf karena ini bukan ada maksud apa-apa. Di sini hanya untuk gua hanya sebagai konten kreator yang ya tidak ada maksud yang lain gitu ya. Gua di sini hanya menengahi. Kalaupun memang Anda marah, Anda bisa langsung ke video asal gitu ya. Nah jadi ini yang membuat bonggolan ini dia dituduh sebagai penyerang di subuh hari membawa parang lah inilah. Tapi tidak ada bukti, itu kan sudah termasuk sebuah fitnah gitu ya. Al fitnah tu asadu minal kotli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wow. Oke. Okay. Orang keluar masuk jalan rumah ni dengan laju. Bayangkan. Bayangkan. Ni rumah aku. Ni rumah aku. Oh ya, rumah dia di pinggir jalan, guys. Aku bukan orang kaya. Aku bukan orang kaya macam Cik Guli. Cik Guli tu orang kaya, banyak kereta 6-7 buah kereta. Ni. Wow. Ni dinding ni. Kita sama-sama susah, bro. Dalam bilik aku. Aku tidur kat situ. Dia orang lari laju-laju, aku malam-malam terjaga. Kau rasa apa? Biarlah aku beritahu kau orang semua, aku sakit tau. Aku ada masalah sesikit, terganggu. Tapi aku dah tak tahan sangat. Cik Guli ni dah berapa kali aku tahan, aku cakap elok-elok, cikgu. Please lah. Jalanlah elok-elok kat sini. Oh, sebelumnya sudah diperingati, guys. Sebelumnya sudah diperingati tu bilik ya. Tu bilik saya. Ha. Aku tak kerja dah 4 tahun dah, 5 tahun dah. Korang tahu tak, hari tu akulah yang minta derma tu. Yang minta derma viral seluruh Malaysia tu. Yang aku buat kios. Dan kios aku hancur kena langgar. Tu akulah. Wah, Masya Allah. Aku dah beritahu korang aku sakit tapi korang tak percaya. Apa korang nak? Kalau korang tak percaya, korang datang rumah aku. Tak ada. Aku akan cerita hal sebenar. Cik Guli ni dia. Dia cakap. Aku dah berapa kali. Dia ada berapa buah kereta kat rumah dia. Ada 6 buah. Helak 2 buah. Wheels buah. My Wheels buah. Viva, Avanza, Persona. Tu tak banyak yang lain lagi, tu campur-campur yang lain lagi. Ha. Bayangkan. Ni jalan kampung. Biar aku beritahu korang semua. Ini tanah mak aku. Tanah mak aku. Ini tanah mak aku, betul. Tanah ni kita orang tak pecah lut pun. Yang pecah lut ni, yang kat belakang tu je. Yang pecah lut.
Yang depan ni pun satu. Yang depan ni satu pecah lut. Bila pecah lut, dia automatik akan jadi result jalan. Akan jadi result jalan. Faham tak? Kalau pecah lut, automatik akan jadi result jalan. Kalau tak pecah lut, dia takkan jadi result jalan. Tapi ini mak aku bagi, bagi sedekah untuk orang belakang lalu. Tapi sebab masya jadi Allah. Kes macam ni, kita nasihat tak dengar. Kita nasihat tak dengar. Cikgu ni dah berapa kali aku nasihat tak dengar. Jadi aku habiskan duit ni habis 1,100 beli tar ni. Ya Allah. Beli tar ni untuk buat bonggo ni. Ha. Tadi cikgu tadi majlis daerah Besut datang tanya aku. Aku beritahu hal sebenarnya. Dia orang tak ambil tindakan apa-apa tapi dia orang cakap memang salah lah. Tapi esok apa tu pegawai daerah esok pejabat daerah akan datang akan settlekan hal ni. Dia orang cakap kemungkinan kena sodok baliklah. Tak ada masalah boleh sodok. Tapi kemungkinan besar mak aku pun nak tutup jalan ni. Nak tutup terus jalan ni tak nak bagi orang masuk. Okey, tunggu sebentar. Jadi ceritanya di sodok itu jadi dia mendengar kabar bahwasanya jalan bonggol-bonggol itu akan diratakan kembali gitu ya. Mungkin tanggapan ibu aku jalan ini akan ditutup gitu. Yang mana seharusnya di awal itu sedekah dari ibu beliau untuk membuatkan jalan gitu. Jadi kalau kita berpikir secara ilmiah untuk membuat jalan seperti itu agar ada sedekah yang jariah untuk emak dia gitu. Masya Allah begitu mulia ya emak dia gitu ya. Dan dia mengatakan bahwasanya jikalau ada penanti bonggolan ini diratakan atau disodok gitu ya, diratakan gitu ya. Di Malaysia mungkin disodok, di Indonesia itu diratakan. Tapi tak apalah dia bilang ya. Dia cakap tuh tak apa. Tapi emak aku mungkin tutup bagi jalan nih lah. Ya tutup bagi jalan nih. Karena sebab ya tanah-tanah dia gitu kan. Jadi hak sepenuhnya itu pemiliknya dia gitu loh. Jadi suka hati mau ngapain gitu kan. Yang jalan sebenarnya itu numpang gitu loh. Kan kalau jalan itu kan seharusnya ada unsur dari kepemerintahan gitu ya. Dan ini memang milik punya tanah pribadi gitu ya. Otomatis kita mempunyai sebuah surat-surat dong gitu kan. Oleh sebab itu dia berani membuat jalan seperti ini gitu loh. Dan jikalaupun ada nanti yang meratakan jalan ini mungkin emak abang ini tidak lagi bagi jalannya. Aku pun macam tuh bang. Kalau ada jalan tuh macam tuh, aku sedekahkan jalan macam tuh. Tapi orang tak hormat dengan aku, ya jalan selaju-laju aku, nak mau dabrak keluarga aku, nak mau ganggu istirahat aku pun bagi tutup jalan ni lah. Sebab rumah-rumah aku, sebab tanah-tanah aku kan. Apa hal lah ni? Tu je nak cakap. Aku sempat terharu guys, tak sumpah. Tak salah, keluarga aku pun tak salah. Tapi cikgu ni dah lampau sangat, sampai viral satu Malaysia. Sudah melampau sampai Malaysia, viral di negara Malaysia geng. Besut, Kelantan, parah Terengganu. Serius parah. Bahang. Kenapa? Busuk hati. Dia cikgu. Busuk. Memalukan busuk, seorang cikgu busuk hati, yang guys. Ada akhlak rendah macam dia. Jadi korang nak percaya siapa terpulanglah. Saya beritahu ni memang saya sakit. Ha. Saya viral ni sebab dia dah viralkan seluruh Malaysia. Semua orang dah salah faham kat keluarga ya, saya. Ya, betul betul. Sekarang betul ni betul. Keluarga betul, saya betul. Susah. Ya. Abang saya cuma ada 3 Masya abang Allah. Je. Abang Min, Abang Wi dan saya. Sekarang ni mak saya ni dah tua, umur dah 80 tahun. Saya kesian kat mak saya. Saya tak mau jadi ya, betul, apa-apa betul. Pun. Aku kalau dah cerita seorang ibu anda aku kata, lemah geng sodok ni jalan ni saya sodok. Bila saya sodok balik, dia orang akan datang balik. Dia orang akan datang balik dan lari dengan laju-laju. Betul betul. Oh, mata. Jadi terpulanglah pada jadi orang. Jadi maksud beliau tu membuat nak menilai membuat, siapa ya. Betul siapa salah. Itu saja saya nak beritahu. Berat, apa brother. Yang dia cakap dalam tu hati mak mulia guys, serius. Sekarang saya jelaskan sebelah pihak saya yeah. Saya terpaksa macam ni. Tak ada pilihan.
dia lari terlalu laju. Nak biar dia langgar anak saudara aku, hampir-hampir nak langgar anak saudara aku. Mari ya. Sini. Okeylah, bye. Assalamualaikum. Salam. Oh, jadi ini orangnya jalan dah rata, alhamdulillah. Okay. Oh, mungkin udah ada perdamaian gitu ya. Ini siapa? Oh, jadi ini cikgunya. Masya Allah. Aku enggak nyangka loh. Ya Allah. Oh, jadi ini ceritanya perdamaian gitu ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah sudah bisa berdamai. Ya Allah. Aku sempat gimana tadi dia di awalnya gitu. Aku sempat geram tadi di awal, guys. Serius. Ya iyalah pula ya kan, al-islamu ikhwan, Islam itu bersaudara. Kita ini sesama Islam itu gimana ya, Islam itu rahmatan lil alamin, guys. Ya walaupun kita berbeda tapi kita tetap sama gitu ya, sama-sama memijak bumi yang sama, sama-sama menjunjung langit yang sama gitu. Bukan berarti beda agama memisahkan kita untuk saling membantu. Masya Allah, jadi terharu, guys. Sumpah. Haduh, aku sempat terharu, guys, serius. Karena terharu tadi di awal dia bilang ini sedekah dari emak aku lah, emak aku kasih jalan seperti ini. Tapi kalau mereka nanti datang untuk meratakan jalan lagi, mak aku mungkin tutup jalan nih gitu ya. Dan dia cerita tadi, aku sempat dulu buat kedai, sebuah kedai, tapi dilanggar, hancur sudah. Itu aku katanya. Di situ aku merasa, ya Allah gitu. Apalagi dia bilang ini mak aku sudah tua, mak aku sakit-sakitan. Aku kalau merasa gimana ya? Aku kalau udah sebuah cerita itu dibawa seorang emak, seorang ibu, aku paling enggak kuat, guys. Aku paling enggak kuat, serius demi Allah. Aku paling enggak kuat kalau bawa orang tua di dalam permasalahan gitu, terkhususnya seorang ibu gitu loh. Jadi apapun halnya sudah damai dah. Dan aku tadi di awal sempat agak ya gimana juga gitu kan. Ya aku harap kita selalu tetap berpegang teguh akan cinta damai gitu ya. So jadi ya, saya salah harga di sini untuk mengundurkan diri lebih dan kurang, salam minta maaf. So jadi jika ada perkataan salah yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar. Ya apapun namanya juga manusia, tapi ya udah jelas lah manusia mempunyai pasti kesilapan gitu ya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memaafkan, dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang meminta maaf gitu. So guys, jadi saya salah harga di sini untuk mengundurkan diri lebih dan kurang, salam minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video, bye bye.